ya Bunda. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak TK Harapan Bangsa. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, pagi yang indah, senyum ceria. Aku pasti bisa. Aku anak hebat. Yes, yes, yes. Jangan lupa, sebelum kita masuk pada materi hari ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan shaliha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa sebelum belajar. Jangan lupa ya anak-anakku semua, sebelum belajar juga harus berdoa. Adapun tema kita hari ini adalah mengenai rukun Islam. Sedangkan subtemanya adalah membaca dua kalimat syahadat. Rukun Islam itu ada 5, seperti jari yang diangkat dunia. Yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan puasa. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, caranya agar anak-anak itu bisa cepat hafal dan tidak gampang hilang, itu caranya. 5 rukun Islam tadi kita nyanyikan dalam bentuk lagu, nadanya seperti balonku ada 5. Nyanyikan bersama-sama. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat, dah! Siapa belum zakat, kan pasti di akhirat Allah akan melaknat. Alhamdulillah, itulah lagu 5 rukun Islam. Semoga anak-anak hafal semua. Jadi selanjutnya, Bu Guru akan membahas tentang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama itu adalah membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat berarti syahadat itu ada 2. Yang pertama syahadat tauhid, yang berarti persaksian atau pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah syahadat Rasul, yang artinya adalah persaksian atau pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Adapun lafalnya dua kalimat syahadat adalah dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Anak-anakku semua, syahadat itu sangat penting loh, karena syahadat itu menjadi syarat mutlak bagi orang yang mau masuk Islam. Jadi orang yang mau masuk Islam yang pertama kali harus dilakukan adalah membaca dua kalimat syahadat. Ya, tugas kita hari ini adalah anak-anak membuat video bersama ayah bunda tentang dua kalimat syahadat. Kalau sudah selesai membuat video, kemudian diupload di YouTube. Setelah itu, linknya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Itulah tema hari ini. Apabila ada kesalahan, baik yang Bu Guru sengaja ataupun yang tidak disengaja, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in.